Selalu kita dengar OCD ni orang yang jenis susun-susun, kena benda tu arrange dengan baik kan. Tapi benda tu adalah, dia boleh jadi personality trait, dia boleh jadi juga OCD. Okay, kalau korang tanyalah mana-mana orang yang ada OCD, pernah jumpa kan, diorang nak tak ada OCD? Jawapan is tak nak. Sebab apa? Kewujudan OCD ni sendiri menjadikan hidup seseorang tu susah. Ambil contoh David Beckham, kita kenal dia sebagai pemain bola dari England kan, suami kepada Victoria Beckham. Dia ada share lah sebelum ni yang dia merupakan seorang yang suffer daripada OCD. Dia kata kalau dia pergi ke satu tempat, hotel ke apa, dia akan ambil masa berjam-jam untuk dia susun balik perabot dalam hotel tu ataupun magazine tu. Dia kena make sure dia cantik, tersusun rapi, baru dia boleh relax. Ni kitam dia, baru dia boleh relax. Kalau benda tu tak berlaku, tak tersusun, dia akan berada dalam keadaan stres. Kat rumah dia pun dia kata kalau contoh ada botol-botol minuman tu, dia kena make sure dia orang in pairs, dua-dua-dua. Kalau ada satu lebih, dia akan letak tepi. Dia tak mau ada tiga, dia nak ada dua. So bayangkan kalau orang kawan-kawan datang rumah, lepas tu ambil je apa semua, benda tu akan buat dia jadi stres. So orang yang ada OCD ni, kita kata dia ada dua part lah kan, obsession dengan compulsion. Obsession tu adalah thoughts, intrusive thoughts yang dia tak nak lah. Tak kisahlah dari segi benda tu tak bersih ke, benda tu tak organize ke. Bila thoughts tu datang, satu dia datang tak diundang, kedua dia menyebabkan seseorang tu rasa sangat stress dan anxious. Itu yang ada orang dia akan buat compulsion, kelakuan yang berulang-ulang ni lah kan, untuk memastikan dia orang rasa tenang. So OCD ni ada banyak different manifestation lah. Thoughts tu sendiri dia boleh jadi tentang kebersihan lah, contamination. So dia orang takut tentang benda yang kotor, tak cukup bersih, yang mungkin boleh membahayakan diri sendiri. Ataupun checking. Pernah jumpa orang yang dia akan turun naik, turun naik, turun naik sampai setengah jam untuk kunci rumah sahaja. So ada juga orang yang dia ada intrusive thoughts di mana dia rasa kalau dia buat sesuatu, dia akan membahayakan orang lain. Contoh kalau dia keluar dengan orang, dia akan terbunuh orang tu. Kalau berdiri dekat tebing, dia akan terterjun. So dia akan avoid that thing. Thoughts tu tidak selari dengan reality. Kalau orang cakap kat kita, aku takut anak naik bangunan tinggi sebab nanti aku takut aku terterjun. So kalau tak nak terjun, tak yalah terjun kan. But that's the intrusive thoughts yang ada. And itu yang menyebabkan ada distress tu. So selain compulsion, ada orang juga yang dia akan avoid lah situasi yang menyebabkan thoughts dia orang tu di-trigger.